mengalir merupakan salah satu contoh hukum Newton yang pertama, yaitu kemawasan. Bidang miring merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Video ini memperlihatkan contohnya, yaitu jalan yang menanjak di atas pegunungan yang kemiringan tanjakannya diperkirakan mencapai 60 derajat. Nah, kalau yang satu ini juga merupakan salah satu bidang miring, yaitu jalan yang menanjak dan menurun di atas pegunungan Sewu antara perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Jalan ini memiliki kemiringan mencapai 80 derajat miringnya. Dan rata-rata jalan di atas pegunungan itu banyaknya menanjak dan menurun, bahkan berkelok-kelok karena berada di atas ketinggian bukit. Jalan ini juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul yang berada di desa, dan juga merupakan jalan penghubung wisatawan yang keluar dari pintu keluar Gua Cerme menuju pintu masuk wisata Gua Cerme di Bantul.